Legenda Kelelawar Seri 5 Pendekar Harum Jelit 20 Bahwa Choh Liu Hiang dan Arwah itu lenyap. Sungguh aneh. Kemanakah mereka? Apakah berkawan menuju neraka? Suara napas orang banyak mulai normal kembali. Dengan perlahan Pian Hok Kong Chu bersuara pula, dari jauh ku undang kalian ke sini, meski belum tentu dapat memenuhi harapan kalian dan pulang dengan rasa puas, tapi sedikitnya akan kubuat kalian tidak merasa perjalanan ini sia-sia. Dengan tertawa Chu Xian Sing lantas menanggapi, apapun juga paling tiap kami telah menambah pengalaman dari apa yang kami lihat tadi. Ucapan ini sama sekali tidak diplomatis, meski sekedar basa-basi saja, tapi tidak kena sasaran, sebab hakikatnya dia juga tidak melihat apa-apa, tapi sengaja bilang banyak melihat dan menambah pengalaman segala. Tian Ho Chu tertawa, katanya pula, pada lelang pertama tadi sudah kujual kitab pusaka Tai Ji Huin milik Ui Kau, agama lama, dan resep 13 macam racun buatan keluarga Tong di Sujuan, serta rahasia pembunuh yang menggegerkan kota Lim 5 tahun yang lalu, kuharap para pembeli tadi merasa puas, beberapa orang serentak menjawab. Puas, puas sekali. Setiap orang kanggung cukup tahu. Kongcu pasti tidak akan mengecewakan langganannya, betul tidak memikin kecewa langganan. Langganan adalah raja. Ini memang prinsip dagangku, ujar Tianhong Kongcu. Pula barang dagangan yang kujual di sini selamanya kujaga kualitas dan pasti tulen. Sekali barang sudah dijual, tidak nanti kujual lagi kepada orang lain. Ia tertawa, lalu menyambung pula. Sebab itulah, andaikan kan si pembeli nama pembunuh di kota Alimsha itu ialah pembunuhnya sendiri, maka dia pun boleh lapangkan hati, kujamin pasti tidak akan menyiarkan rahasia ini. Mendadak seseorang bertanya, entah siapakah yang membeli rahasia ini selalu menjaga rahasia langganannya? Ini pun prins dagangku, jawab Pian Hongcongcu tegas. Maka dari itu Barang siapa yang telah membeli apa-apa dariku kujamin takkan diketahui orang lain. Dalam kegelapan, seperti ada orang menghela nafas lega. Lalu Tian Hok Kong Chu berkata pula, pula meski para hadirin sekarang berkumpul di sini tapi siapapun tidak dapat melihat siapa-siapa, sebutanku kepada kalian masing-masing juga dengan nama samaran yang telah kita janjikan sebelumnya. Sebab itulah kalian tidak perlu khawatir silakan memberi penawaran, ku jamin pasti tiada orang yang akan tahu siapa engkau. Asalkan bayar kontan dan barang diterima, selanjutnya pasti tidak ada kerewalan lagi, segera seorang bertanfa. Dan pada lelang kedua ini barang apakah yang akan Kong Chu jual Pian Hok Kong tertawa katanya. Barang yang akan kujual ini memang lebih istimewa daripada biasanya, istimewa. Istimewa bagaimana seorang lain bertanya, "Yang akan kujual sekarang adalah manusia," kata Tian Hongchu. "Manusia seru orang itu. Manusia hidup atau mati-mati atau hidup boleh terserah kehendak si penawar," ujar Tian Hongchu. "Cuma harganya saja yang berbeda. Orang hidup dengan harga orang hidup, orang mati tentu saja pakai tarif orang mati." Lalu dia menepuk tangan pula dan berseru, "Nah, sekarang lelang dimulai. sila kau para hadirin memberi penawaran. Sungguh aneh bahwa yang akan dilelang Pian Hong Kong Chu sekali ini adalah manusia. Di dunia ini memang tiada barang lain yang lebih menarik daripada manusia. Lantas, manusia macam apa yang hendak dijualnya? Apakah perempuan secantik bidadari atau perempuan yang jujur dan setia? cantik dan setia adalah urusan yang jarang sekalipun dapat ditemukan pada diri seorang perempuan. Bisa jadi yang akan dijual adalah seorang lelaki, lalu macam apakah? Mungkin lelaki yang gagah berani atau lelaki yang cerdik pandai dengan macam macam tipu akal? Semua merasa heran, sama menebak-nebak. Semakin heran tentu juga semakin tertarik. Maka terdengar Ting Hang mulai berteriak. Orang pertama namanya Kau Cuti yang harga patokan adalah 10 laksa tahil perak, suasana hening sejenak, lalu seorang bertanya, macam apakah orang bernama Kau Cuti yang ini? Namanya saja tak pernah kudengar masalahku 10 laksa tahil beberapa bulan yang lalu pernah terjadi, suatu antaran upeti telah dibergal orang di tengah jalan tentu para hadirin masih ingat bukan tanya Ting Hong. Apakah upeti Tihem Tayu Chiang Kun yang kau maksud tanya seorang? Betul, dan kau cuti yang adalah pelaku yang merampok Upeti itu, tutur Ting Hong. Dalam semalam saja dia membinasakan 70 orang barang siapa yang mampu menangkap dia dan diserahkan kepada pihak yang berwajib maka namanya seketika akan terkenal bahkan akan menerima hadiah yang tidak kecil. Baik, ku tawar sepuluh laksa lebih lima ribu tahil, segera seorang berteriak. Sebelas laksa, orang kedua segera memberi lebih. Dua belas laksa tahil sejenak kemudian orang ketiga baru menambah lagi. Tampaknya para penawar tak terlalu antusias, sebab urusan ini bisa mendatangkan persoalan lain, terutama harus berhubungan dengan pihak pembesar negeri. Setiap urusan yang menyangkut pembesar negeri, biasanya menimbulkan keruatan. Karena tiada peminat lagi akhirnya Ting Hang berseru, baik harga penawaran terakhir jadi 12 laksa tahil. Silakan bayar, setelah lunas segera barangnya bisa dibawa pergi, apakah harus kuserahkan dia kepada pihak yang berwajib mendadak si pembeli bertanya. Tidak harus, jawab Ting Hang akan dia pakan terserah kepada kehendak Anda sendiri, Tiba-tiba Pian Kong Chu menukas dengan tertawa Seorang diri kau cuti yang mampu melakukan pekerjaan sebesar itu Sayang jika dia dibinasakan Betul, memang sayang, si pembeli juga tertawa Bicara terus terang, Cai Hei memang merencanakan akan melakukan beberapa pekerjaan dengan dia sekarang Biarpun ada orang berani memberi ganti rugi dua kali lipat juga takkan kuberikan Mendengar ini Orang-orang yang tidak memberi penawaran, tapi diam-diam menyesal mengapa tidak berpikir sampai di sini. Ting Hang lantas berteriak pula, dan orang kedua yang dilelang bernama Eng Ban Li, berjuluk Sin Eng, elang sakti detektif terkenal di kota Raja Harga Dasar juga 10 laksa tahil baru habis ucapannya segera ada orang memberi penawaran, bahkan harganya melonjak cepat ke atas. 11 laksa, 13 laksa, 17 laksa. Selama hidup Eng Banli, entah berapa banyak pentolan penjahat yang ditangkapnya dengan sendirinya, musuhnya juga sangat banyak. Maka orang-orang yang membelinya ini tidak menghendaki orangnya, tapi ingin jiwanya. Dan pembeli terakhir yang memberi penawaran tertinggi adalah 20 laksa atau 200.000 tahil perak. Dan orang ketiga Bernam Tio, belum lanjut ucapan Ting Hong. Tiba-tiba Tian -tiba Hong Kong cuma memotong, orang ketiga bernama Oh Te Ho A, harga patokan 50 laksa tahil, begitu nama Oh Te Ho A disebut, serentak terdengar suara berisik di tengah kegelapan sana. Ketika harga 50 laksa tahil disebut, suara berisik bertambah ramai. Segera seorang bertanya, Oh Te Ho A, apakah yang berjuluk Ho A Oh Tiap itu betul dia, jawab Ting Hong. Mendadak semua orang terdiam. Hayo, siapa mulai? Mengapa tiada yang menawar seru Ting Hong? Tapi tetap tiada yang bersuara. Musuh Oh Te tidak banyak harga yang dipasang juga terlalu tinggi, apalagi Oh Te juga lebih panas dibandingkan dengan kau Chu Tiang. Apakah Chu Sian juga tidak berani tawar tanya Ting Hong? Chu atau Chuan berdehem dua tiga kali, katanya, bukannya tidak berani, yang benar tidak berminat, sebab, apa gunanya setelah kubeli dia oh barangkali para hadirin menganggap harga patokannya terlalu tinggi, baik ku beri korting, kata Pian Ho Kong Chu. Benar, asalkan bisa terjual, dengan harga berapa saja daripada tidak laku, ujar Ting Hong. Harga orang mati tentu jauh lebih murah daripada orang hidup, untuk menurunkan harga, bolehlah kubunuh dia dulu, kata Pian Ho Kong Chu. Dibunuh sekarang tanya Ting Hong. Ya, sekarang jawab Pian Ho Kong Ting Hang mengiyakan. Tapi mendadak seorang berseru, Nanti dulu, aku ingin beli orang hidup, Kutawar satu juta tahil, Choh Liu Hiang. Itulah suara Choh Liu Hiang, Entah sejak kapan Choh Liu Hiang juga sudah hadir di tingkat ketiga itu. Sekonyong-konyong Pian Ho Kong Chu bergelak tertawa, Katanya, Nah, apa kataku, betapa tinggi harga yang kupasang? Akhirnya ada juga orang yang berani menawur lebih tinggi, suara tertawanya mendadak berhenti pula, lalu berkata dengan tenang, tapi jual beli di sini dilakukan dengan kontan keras tidak boleh utang perutang. Apakah Anda membawa uang sedemikian besar jumlahnya sudah tentu tidak? Jawab Cho Liu Hiang. Jika begitu, berdasarkan apa Anda menawar serupian Hong Kong Chu dengan bengis? Berdasarkan deriku ini, kata Choh Liu Hiang. Dirimu Pian Hok Kong Chu menegas. Ya yang kau inginkan ialah diriku dan bukan Oh Te A, ujar Choh Liu Hiang. Masa ingin kau tukar nyawamu dengan nyawanya tanya Pian Hok Chu. Betul dari mana ku tahu siapa kau dan adakah setimpal untuk menjadi penggantinya sudah tentu kau tahu siapa diriku ini. Mendadak Pian Hok Kong Chu bergelak tertawa pula katanya, baik. Jual beli ini memang tidak merugikan, ya jual beli yang memikin rugi jelas tidak ada orang yang mau. Tapi jelas kau telah rugi, kata Pian Ho Kong Chu dengan tertawa. "Oh? Masa tanya Cho Liu Hiang. Memangnya jiwaku berharga berapa sekilo? Bukan jiwamu yang kuinginkan," kata Pian Ho Kong Chu. "Bukan jiwaku, habis apa aku hanya menginginkan kedua biji matamu," jengek Pian Ho Kong Chu. Nah, pisaunya berada di sini, kemarilah kau dan cukup kucungkil kedua biji matamu segera pula ku bebaskan Oh Tihua, baik jual beli ini ku tutup, kata Choh Liu Hiang. Tapi jangan lupa, pisaunya berada padaku, jika kau bermaksud main gila, segera kubunuh bunuh dia lebih dulu, ancam Pian Hokong Chu. Baik aku maju, bersiaplah kau, kata Choh Liu Hiang. Di kegelapan mendadak bergema suara orang melangkah. Agaknya Choh liuhi yang sengaja memperberat langkahnya, setindak demi setindak ia maju ke depan Suasana terasa menegangkan, tapi hawa udara mendadak berbau marak yang keras Tapi lantaran semua sama menahan nafas oleh suasana yang mencekam itu, sehingga tiada yang merasakan bawarak itu Suara tindakan semakin perlahan dan semakin berat juga kedengarannya Apakah berjalan saja tidak sanggup lagi? Cohli, uh yang apakah dia terlalu terlalulah? dia benar-benar mengantarkan matanya untuk dicungkil. Tiba-tiba, Tian -tiba Kong Chu membentak, "Kurang ajar! Kau main gila apa di tengah suara bentakannya?" "Blang, terdengar suara letusan disertai meletiknya api." Habis itu, api lantas berkobar. Api terus berkobar dengan hebatnya. Di tepi dinding tingkat ketiga itu, mendadak api menyala dan seluruh gua menjadi terang benderang. Tiada seorang pun yang tahu dari mana datangnya letupan api tadi dan menimbulkan kebakaran setiap orang seakan-akan kesima karena terkejut. Segera belasan bayangan hitam manusia kelelawar menyambar tiba dari berbagai arah, tapi begitu mendekati kobaran api, serentak mereka menjerit dan melompat mundur lagi. Ada yang bajunya terjilat api sambil menjerit cepat menjatuhkan diri dan berguling-guling di tanah. Mereka seperti tidak tahu sama sekali adanya api yang berkobar itu, mirip segerombolan kelelawar yang menyambar api unggun. Suara kaget dan jeritan ngeri mereka sukar dilukiskan. Dan bagaimana dengan Pian Hong Kong Chu sendiri? Di tengah-tengah situ terdapat sebuah kursi besar kulit harimau Terletak di tengah-tengah tingkatan ketiga Suara pian Hong kong Chu tadi datang dari situ tapi sekarang kursi itu kosong tiada diduduki orang Hanya ting hang saja kelihatan berdiri tercengang dan memandang Choh Liu Hiang dengan bingung Pandangan setiap orang juga sama tertuju ke arah Choh Liu Hiang Pakaian orang-orang ini sangat mentereng, jelas semuanya berasal dan kalangan atas tapi sekarang semuanya mirip orang linglung semuanya melongo bingung. Hanya di kejauhan sana berduduk seorang dengan sikap tetap tenang dan adem-ayem. Orang itu ternyata Goan Sui Hun adanya. Tadinya Oh A, Hoa, dan lain-lain tergeletak di depan kursi besar itu, sekarang Hiatu mereka sudah dilepaskan, mereka sudah berdiri. Dengan gemas Oh Ti Hoa sedang melototi Ting Hong, tapi sorot metu coh liuhi yang terus berpindah dari muka seorang ke muka orang yang lain, tiba-tiba ia tertawa katanya, para hadirin ternyata benar orang-orang ternama seluruhnya, sungguh tidak sedikit jumlahnya, dengan gemas kual yang berkata, dan mana itu pian hok kong Chu entah sudah ngacir kemana coh liuhi yang tertawa, katanya, bisa jadi ia tidak ngacir dia masih berada di sini cuma kau tak dapat melihatnya, Koalem melengat, katanya, "Jika berada di sini, masa tak dapat kulihat dia, ya, sehab hakikatnya kau tidak tahu siapakah yang mengaku sebagai Pian Kong Chu kembali sorot metu Cao Liu yang menyapu sekeliling wajah para hadirin, lalu menyambung pula dengan berlahan. Setap orang yang berada di sini ada kemungkinan ialah Pian Kong Chu mendadak seorang berdiri dan berteriak. Bukan deriku, aku pasti bukan pian hok kong cu orang ini bermuka burik hitam tapi bertubuh kekar. Co liuhi yang memandangnya sekejap, cuma sekejap saja, lalu berkata dengan hambar. Sudah tentu bukan anda, sebab. Anda tak lain ialah pembunuh yang menggegerkan lamsia itu, muka si burik seketika menjadi merah padam, teriaknya dengan gusar, kau ini kutu besuk macam apa. Kau berani sembarangan memfitnah orang jika anda bukan pembunuhnya mengapa tadi waktu Pian Ho Kong Chu menyatakan jaminannya bagi rahasia langganannya untuk apa anda menghela napas lega tanya Cho Liu Hiang? Tentunya anda tidak menduga bahwa saat itu kebetulan aku berdiri di sebelahmu sehingga dapat kudengar jelas suara hlaa napasmu si buruk menampilkan rasa takut ia celingukan kian kemari Habis itu mendadak ia melompat ke atas. Tapi baru saja tubuhnya mengapung, sekonyong-konyong ia menjerit dan terjungkal pula ke bawah dan tidak pernah bangun pula. Pada saat itu juga lengan jubah Goan Sui Hun yang dikebaskan itu sudah ditarik kembali. Choh Liu Hi yang tertawa, katanya, Ker, turun tangan Goan Kong Chu memang hebat dan tak dapat ditandingi orang. Terima kasih, ah! Choh Yang Sui terlalu memuji, jawab Goan Sui Hun dengan tersenyum. Memang semua orang sedang meraba-raba siapa orang ini ada di antaranya sudah menduga pasti Choh Liu Hi yang adanya, kini semuanya sudah jelas, seketika mereka menjadi melongo. Siapa orang ini mungkin para hadirin tidak tahu, kata Choh Liu Hi yang sambil menuding si burik yang menggeletak di tanah itu. Seorang lelaki setengah baya dengan jubah dan bermuka pucat lantas menanggapi. Ku kenal dia namanya Pian Te Sam uang emas berhamburan di tanah, Cilosam. Betul, kata Choh Liu Hiang. Bahwa Pian Hok Kong Chu sengaja mengundang dia kemari, tujuannya justru ingin menyuruh dia membeli rahasianya sendiri. Habis itu ditegaskan pula, dia adalah si pembunuh ni sebab cuma si pembunuh sendiri yang pasti tidak ingin rahasianya sendiri dibeli orang lain. Oh, Pantas tadi ia berlomba menawar setinggi tingginya, seorang berkata dengan gegetun. Dia mengira setelah membeli rahasia ini, maka dia akan aman tenteram, tidak khawatir perkaranya akan terbongkar lagi, ia tidak tahu bahwa urusan selanjutnya justru tambah konyol baginya, tutur Cho Liu Hiang. Konyol bagaimana tanya seseorang. Bila Pian Ho Kong Chu sudah tahu jelas dia inilah pembunuhnya apakah dia berani lagi membangkang perintah Pian Ho Chu jika dia menyuruhnya berbuat sesuatu setelah menghela nafas, lalu Cho Liu yang menyambung pula, makanya, siapapun juga yang telah membeli sesuatu barang di sini, selanjutnya dia pasti akan menjadi alat Pian Ho Chu, selamanya akan diperas. Masalah hal ini tak dapat kalian selami air muka. Beberapa orang berubah seketika setelah mendengar komentar Choh Liu Hiang ini. Seorang lelaki bermuka ungu lantas berseru, "Tapi kami sudah berjanji dengan jelas, bayar lunas dan terima barang selanjutnya tidak ada ikatan apa-apa lagi. Jadi kalian menganggap usaha jual beli Tian Hong Chu ini hanya melulu untuk duit saja?" Tanya Choh Liu Hiang. Memangnya tidak kata lelaki tadi. Orang semacam dia. Kalau menghendaki uang saja, apa sulitnya? Buat apa mesti bersusah payah bekerja kera begini kata Choh yang dengan tertawa. Lelaki muka pucat setengah bayi tadi menimbrung, kalau bukan demi uang, lalu apa tujuannya ambisi tujuannya, tutur Choh Liu yang menghela nafas. Apa yang diperbuat hanya untuk memenuhi ambisinya saja? Ambisi apa tanya si lelaki muka ungu? Gila hormat, gila kuasa kata Choh Liu Hyang Lebih dulu dia menggunakan segala jalan untuk membeli berbagai macam rahasia agar suasana dunia Kangou menjadi kacau balau. Habis itu dia akan mengancam dan memeras langganannya untuk dijadikan alatnya. Ia merandek sejenak lalu menyambung pula dengan care demikian tidak sampai beberapa tahun saja dia akan menjadi orang yang paling berkuasa di dunia Kangou, tatkala mana mungkin para hadirin juga akan terikat dan berubah menjadi budaknya. Keterangan ini membuat orang-orang itu tidak dapat bicara lagi. Air muka setiap orang menampilkan perasaan gusar dan gemas karena merasa tertipu. Selang agak lama barulah si lelaki muka ungu berkata dengan gemas, "Cuma sayang kita sama sekali tidak tahu siapakah dia sebenarnya, kalau tidak, apapun juga pasti akan kuberi hajaran setimpal padanya, bila kutemukan dia entah para hadirin suka menyanggupi sesuatu pada kutanya Liu Hiang. Serentak semua orang berseru, apapun urusannya, silakan Hiang suai omong saja. Jika kutemukan dia tentu tak terhindar dari pertarungan sengit, Tak kalah mana aku cuma berharap kalian suka menyaksikan saja agar aku dapat bertempur dengan dia secara tenang, jangan khawatir, seru para tokoh itu. Kami pasti akan menjaga di samping siapapun yang berani ikut campur atau bermaksud membantunya, segera kami akan bereskan orang itu. Keadaan sekarang telah berubah, sekarang Choh Liu Hiang yang menguasai situasinya dari tamu telah berubah menjadi cuan rumah. Tapi sesungguhnya siapakah Tian Ho Kong Ju itu? Dimanakah dia? Tampaknya rahasia ini akan segera terbongkar hati semua orang menjadi tambah tegang. Hanya seorang saja yang masih tetap tenang sikapnya masih tetap adem ayem. Dengan sendirinya orang ini ialah Goan Sui Hun. Mendadak sorot metu Cho liuhi yang hinggap lekat-lekat pada wajah pemuda tunanetra itu, Katanya, apa Goan Kongcu ingin ku sebutkan nama Pian Kong Chu sekarang juga Goan Sui Hun tetap tersenyum Jawabnya, silakan Chou Hyang Cai Chai He siap mendengarkan Chou Liu yang menghela nafas Katanya, jika demikian, terpaksa Cai He menuruti kehendak orang banyak Oh Teh Hoat tidak sabar lagi, serunya, hayolah lekas katakan untuk apa ditunda-tunda lagi? Kita sudah tahu di sini sepanjang tahun tidak terlihat cahaya, senantiasa berada dalam kegelapan," tutur Choh Liu hilang. "Sebab Tian Kong hakikatnya, tidak memerlukan cahaya terang." Lalu sekata demi sekata ia menyambung, yaitu karena dia memang seorang buta yang tidak tahu cahaya terang karena ucapan ini. Pandangan semua orang serentak tertuju ke muka Guan Sui Hun tapi pemuda tunanetra itu tetap tenang-tenang saja, ucapnya dengan tak acuh, dan Cai He justru seorang buta, betul, dan Anda juga pian hok kong cu adanya sambung coh liu hiang. Go An Sui Hun tetap tenang, air mukanya tidak berubah sedikit pun ucapnya, Oh, betulkah deriku meski Anda telah menggetar pecahan nak telinga ngelosian sing, tapi tetap terlambat sedetik, sebab pada saat terakhir dia masih sempat mengucapkan satu kata, tutur Choh Liu Hyang. Terkadang satu kata saja cukup untuk membongkar banyak rahasia yang terkandung di dalamnya, sebagaimana diketahui terakhir yang banli meneriakan satu kata saja, yaitu Goan, Lalu suaranya terputus, sebab saat itu dia tak dapat mendengar lagi suaranya sendiri. Bagainya kejadian itu hakikatnya lebih menyiksa daripada membunuhnya. Cuma pada saat anak telinganya belur pecah, sebelum tuli, dia dapat mendengar suara yang teruar dari corong pipa itu ialah suara Goan Sui Hun. Choh Liu yang sendiri memang sejak mula sudah mencurigai pemuda tunanetra itu. Setelah terdiam agak lama, akhirnya Goan Sui Hun menghela nafas panjang katanya, tampaknya aku telah menilai rendah dirimu. Bahwa Pian Hok Kong Chu adalah Guan Sui Hun, hal ini sungguh sukiar dipercaya oleh Oh Te Hoa, siapapun juga tidak percaya. Bahwa putra keluarga persilatan ternama, keluarga kaya raya, dihormati dan disegani, sopan santun, halus budi, tapi ternyata dapat melakukan hal-hal yang kejam dan menakutkan begini, sungguh sukar dipercaya. Choh Liu Yang memandangi Goan Sui Hun lekat-lekat, katanya kemudian. Aku belum membuktikan secara nyata bahwa engkau ialah Tian Ho Kong Chu, sebenarnya kau dapat membantah dan menyangkal, tidak perlu bagiku, ujar Goan Sui Hun dengan senyum tak acuh. Meski senyuman tak acuh tapi membawa gaya angkuh yang membuat orang segan. Tiba-tiba Choh Liu Yang juga menghela nafas panjang katanya, Betapapun aku toh tidak menilai rendah dirimu, aku salah tapi kau pun salah, ujar Goan Sui Hun. Aku salah Choh Liu Hi yang menegas. Ya, sebenarnya cuma ku kehendaki biji matamu tapi sekarang mau tak mau harus ku cabut nyawamu, kata Goan Sui Cho Choh yang termenung sejenak, jawabnya kemudian, kau mempunyai kesempatan untuk itu tapi kesempatan itu tidak terlalu besar, sedikitnya lebih besar daripada kesempatanmu, begitu bukan ya, jawab Choh Liu Hiang. Setiap orang dapat mengucapkan ya, tapi untuk mengucapkannya sekarang diperlukan kecerdasan yang luar biasa dan juga keberanian yang lebih orang lain. Goan Sui Hun juga termenung agak lama, Tiba-tiba ia berkata, ada sementara orang yang dapat memahami pribadi orang lain, tapi sedikit pun tidak dapat memahami dirinya sendiri. Memahami orang lain memang jauh lebih mudah daripada memahami dirinya sendiri, kata Choh Liu Hiang. Hanya kau bukan saja kau sangat mahir memahami orang lain, kau pun sangat memahami diri sendiri, ujar Guan Sui Hun. Melulu ini saja sudah tiada bandingannya. Sebabnya aku memusuhi kau sebenarnya cuma terpaksa saja, juga sudah sejak mula ku katakan, musuh yang paling menakutkan di dunia ini ialah dirimu, jawab Choh Liu Hiang dengan menyesal. Kau menyadari tidak dapat mengalahkan aku Choh Liu yang mengiakan. Jika begitu mengapa kau ingin bergebrak dengan ku tanya Goan pula. Keadaan sudah kepepet tiada pilihan lain. Baik seru Goan mendadak ia berbangkit, Katanya pula dengan tersenyum. Sudah lama ku dengar nasibmu selalu mujur, sering mengalahkan musuh yang lebih banyak, lemah menangkan yang kuat. Aku jadi ingin tahu care apa yang kau gunakan, mana ada care lain hanya keyakinan saja, jawab Cho Liu Hiang dengan hati-hati. Keyakinan tanya Goan Sui Hun. Ya, keyakinan, percaya pada diri sendiri, kata Cho Liu Hiang. Aku yakin sia, kejahatan pasti tak dapat mengalahkan cing, kebaikan, kesewenangan pasti tak dapat mengalahkan keadilan, kegelapan pasti tidak panjang, di dunia ini harus ada cahaya terang yang abadi, akhirnya air muka Goan Sui Hun berubah juga, jengeknya, apakah keyakinan dapat dimakan sebagai nasi tidak dapat, jawab Choh Liu Hiang. Tapi manusia kalau tidak punya keyakinan, lalu apa bedanya dengan mayat hidup baik? Kembali Go An Sui Hun tertawa. Semoga keyakinanmu dapat merobohkan aku. Mendadak lengan jubahnya membentang orangnya terus mengapung ke atas, mirip seekor kelelawar yang sedang melayang tanpa suara. Gayanya sangat indah. Gerakan melayangnya ini tidak terlalu cepat, tapi tahu-tahu sudah hinggap di depan Cho Liu Hiang. Belum pernah ada orang menyaksikan Kung Fu Go An Sui Hun, Malahan ada yang tidak tahu kalau dia juga mahir ilmu. Silat. Baru sekarang semua orang terkesiap setelah menyaksikan ginkangnya yang hebat ini. Lengan jubah Goan Sui Hun telah melambai lagi ke tanah, lalu katanya dengan tersenyum, baiklah, silakan mulai dengan tersenyum Cho Liu yang menjawab. Silakan kedua orang sama-sama tersenyum dan menyurut mundur beberapa langkah. Sejauh ini kedua orang belum saling mengucapkan kata ketus dan kasar Menghadapi pertarungan maut begini, jika orang lain, andaikan tidak tegang hingga gemetar, sedikitnya air muka akan berubah pucat atau merah Tapi sikap mereka berdua masih tetap ramah dan sopan santun Syaraf mereka benar-benar seperti baja, menghadapi persoalan apapun tidak pernah tegang akan tetapi apa yang tersembunyi di balik senyuman keramah tamahan ini? Setiap orang sama memandangi tangan mereka, sebab siapapun dapat membayangkan apabila mereka mulai turun tangan, maka pasti akan terlontar jurus serangan yang mahalihai, setiap orang sama menantikan mereka saling gebrak. Tapi pada saat itu mendadak seseorang membentak, "Nanti dulu, pertempuran ini adalah bagianku." Bayangan orang berkelebat Tahu-tahu Oh Tihua telah mengadang di depan Choh Liu Hiang Choh berkerut kening katanya Sudah ku katakan Aku tidak peduli kau berkata apa Pokoknya pertandingan harus kau berikan kepadaku Selah Oh Hoa Sebab apa tanya Cho Liu Hiang. Begitu ku bertemu dengan orang ini pertama kali Lantas ku anggap dia sebagai kawan Kata Oh Ti Hoa sambil melototi Goan Sui Hun. Waktu kalian mencurigai aku malah membelanya dengan macam-macam alasan, akan tetapi, akan tetapi dia telah mengkhianati diriku. Goan Sui Hun menghela pas katanya, hati orang Kangou memang kebanyakan licik dan sukar dipercaya, mestinya kau jangan sembarangan berkawan dengan mereka. Oh Tihoa menggerget katanya. Meski aku salah menilai dirimu, tapi orang yang mengkhianati diriku akan menyesal juga yang akan menyesal mungkin kau sendiri, kata Guan Sui Hun. Maka, mumpung saat ini belum lagi kau menyesal lekas kau mundur saja, aku tidak ingin bergebrak denganmu, sebab apa tanya Oh Teh Gusar. Sebab kau pasti bukan tandinganku, jawab Guan Sui Hun tak acuh. Choh Liu yang mungkin masih ada tiga bagian sedangkah satu bagian harapan untuk menang saja tidak ada, kentut, Bentak of oh Hol Agusar, kepalanya menjotos hampir sama pada waktu bentakannya Angin pukulan menerus sehingga suara bentakannya hampir tidak terdengar Setiap orang kenal watak of oh Hoa adalah berangasan, pemberang, biarpun cuma urusan kecil saja terkadang dia bisa berjingkrak murka Namun dalam keadaan tertentu dia malah bisa jauh lebih bersabar daripada roang lain Yaitu pada waktu berkelahi Selama hidupnya, entah sudah berapa kali dia berkelahi. Terkadang berdua dengan tokoh bulin, tapi sering juga dia membuka baju dan tanpa menggunakan ilmu silat bergelut dengan kaum pencoleng atau gelandangan di tepi jalan. Setelah ratusan kali berkelahi, barulah ia menemukan suatu filsafat berkelahi, yaitu tenang. Agar bisa menang berkelahi diperlukan tenang. Siapapun kalau berkelahi tentu tidak mengharapkan kalah, dengan sendirinya Orthoa oh juga tidak terkecuali. Makanya sekalipun dia berjingkrak murka, tapi bila benar-benar mulai berkelahi segera dia akan berubah menjadi tenang. Pelajaran yang diperoleh dari pengalaman memang tidak mudah terlupakan. Anehnya sekali ini dia seolah-olah sudah melupakan pelajaran itu, hakikatnya dia tidak tenang. Hantamannya tadi memang sangat keras, sangat dahsyat, tapi setiap orang persilatan dapat menilai pukulannya ini hanya mujarab digunakan menghadapi kaum gelandangan di tepi jalan. Jika digunakan menghadapi Go An Sui Hun, jelas terlalu bodoh caranya ini. Sungguh aneh. Oh Ti yang sudah berpengalaman bisa melakukan serangan sebodoh itu. Menarah dengan mudah sekali Go An Sui Hun dapat menghindarkan pukulan itu tapi Oh Ti Hoa lantas mendesak maju, kembali dua pukulan keras dilancarkan. Bahkan jauh lebih kuat daripada tadi, deru angin bertambah keras. Namun ujung baju Goan Sui Hun saja tetap tak dapat disentuhnya. Entah sudah berapa ratus kali Tio Sam memaki tolol kepada Oh Ti A, sekarang ia pun tidak tahan dan memaki pula, goblok, benar-benar gobloknya maha goblok, Mendadak Gol An Sui Hun tertawa dan berkata, jika ada orang menganggap dia goblok, orang itu sendirilah yang goblok. Gerak tubuh Go An Sui Hun masih terus melayang kian kemari di sekitar tubuh Oh Ti Hoa, sebegitu jauh dia belum lagi membalas serangan Oh Ti A. Dengan sendirinya kau takkan bilang dia goblok, sebab semakin goblok dia, semakin baik bagimu, ujar Tio Sen, apa maksudmu agar dia menghadapi aku dengan serangan yang tak menimbulkan suara tanya Goan Sui Hun hambar belum lagi Tio Sam menjawab dengan gusar Oh Tiho lantas berteriak meski kau bukan barang baik tapi orang si Oh tidak nanti menggunakan kerlicip begitu untuk melayani seorang buta untuk ini tidak perlu kau khawatirkan Goan Sui Hun bicara dengan tenang-tenang saja Siapapun tidak dapat membedakan waktu bicara itu dia juga sedang bertarung mati-matian dengan orang lain. Aku memang tidak pernah khawatir, Demikian Goan Sui Hun menanggapi ucapan Oh Ti Hoa itu. Ku tahu, serangan tanpa suara dapat digunakan siapapun juga, tapi kalau Ker begitu dapat merobohkan aku, mana bisa ku hidup sampai saat ini? Dan sampai sekarang dia tetap tidak menyerang. Sementara itu pukulan ke-17 Soh Tihua telah dilontarkan tapi cepat diatarik kembali mentah-mentah Segera gerak tubuh Goan Sui Hun juga lantas berhenti Dengan suara keras Soh Hoa berteriak Saat ini adalah saatnya berkelahi dan bukan waktunya mengadu mulut Kau tahu tidak ya, ku tahu, jawab Goan Sui Hun Kalau tahu, mengapa kau belum lagi turun tangan mungkin disebabkan aku terlalu tahu Makanya aku belum mau turun tangan. Kau tahu apa tanya Oh Hoa? Tahu maksud tujuanmu, yaitu ingin memancing aku balas menyerang dengan demikian Choh liuhi yang akan dapat menyelami gaya seranganku, supaya dia mendapat akal untuk menyelami ilmu silatku. Begitu bukan Oh Hoa hanya mendengus. Goan Sui Hun menghela napas. Kau memang tidak malu sebagai sahabat karnya, cuma sayang usahamu ini jelas akan sia-sia belaka. olo? Oh, apa betul ucap Oh Ti Hoa? Sebab kungfu kemahiranku seluruhnya ada 33 macam dan cukup satu macam saja di antaranya sudah dapat robohkan kau. Kutahu kungfu mu yang paling lihai di antara ke tiga macam itu adalah membual, jenge Oh Ti Hoa. Namun Goan Sui Hun tidak menjadi marah sebaliknya ia malah tertawa, katanya, jika ditambah dengan membual, maka kung fu kemahiranku akan menjadi 34 macam, dan ke-33 macam lainnya, boleh coba jelaskan, kata Ohti Hoa. Tai Pek, Ji Karate, dari Kepulauan Okinawa, Ginkang si manusia bayangan darah, Jing Hong Kep Hoa Sampai. Tai agama lama sekte kuning. Chu Si yang, yang sudah lama lenyap dari dunia persilatan. Berbagai macam senjata rahasia berbisa keluarga Tong di Sujuan, beberapa jurus kungfu ini tentunya sudah kalian kenal lalu apalagi tanya Oh Te Ho pula. Ada pula Hwee Hang Bu Liu Kiam, ilmu pedang kebanggaan penghetojin dari Pasan. Lohon Kun Xiao Lim Si, Liu in hui siu tenaga dalam kebasan lengan jubah butong Pe yang terkenal kiang sikun pukulan mayat hidup keluarga Jian di sunciu toan buntu ilmu golok keluarga pang di soasai wan yang tui ilmu tendangan berantai dari utara dan kata oh ti hoa dengan belasan macam kungfu ini saja masih tidak cukup jawab goan sui hun dengan tertawa Jika kau sendiri merasa cukup Kenapa kau tidak berani turun tangan jengek Oh Hoa? Sebab kau pernah menganggap diriku sebagai kawan baikmu sedikitnya harusku beri kesempatan hidup lebih lama bagimu, ujar Guan Hun Oh, berapa lama lagi kau beri hidup pada kutanya Oh Hoa? Paling tidak harus menunggu setelah mereka mati seluruhnya, ujar pemuda tunanetra itu. Mereka Oh Hoa menegas. Yang kumaksudkan mereka ialah semua orang yang berada di sini. Semua orang yang berada di sini akan kebunuh habis seluruhnya. Goan Sui Hun tertawa, jawabnya. Setelah mereka mengetahui rahasiaku, apakah kau kira akan kubiarkan mereka pergi begitu saja? Sejenak Oh Ti melototi pemuda itu, mendadak ia menengadah dan terbahak-bahak serunya. Nah, para hadirin sudah dengar sendiri. Orang ini bukan saja pintar membual, bahkan juga sedang bermimpi. Bagi kalian, apa yang terjadi ini memang impian buruk, kata Goan Sui Hun dengan tenang. Cuma sayang, kalian akan terus bermimpi dan takkan mendusin untuk selamanya. Tiba-tiba Tio Sam juga bergelak tertawa, katanya, haha, sungguh sayang kau tidak dapat melihat apapun, jika tidak, tentu kau takkan bicara demikian. Apa yang dikatakan Tio Sam itu memang beralasan, sebab pada saat itu juga, entah mulai kapan, di tingkat kedua api telah berkobar. Cukup tinggi lidah api yang berkobar itu hingga mirip sebuah dinding mengurung seluruh anak buah Pian Ho Kong Chu yang berseragam hitam. Orang-orang itu menjadi mirip binatang buas saja, semuanya ketakutan dan menyurut mundur ke tengah dengan berjubal-jubal saling berdesakan. Sekonyong-konyong beberapa puluh orang itu sama roboh satu persatu tanpa mengeluarkan suara, dan begitu roboh tak bangun lagi. Siapapun tidak tahu apa yang terjadi, siapapun tak dapat memberi penjelasan. Mungkin hanya ada satu penjelasan yakni ilmu gaib. Orang-orang itu seperti terpengaruh oleh ilmu gaib yang misterius dan menakutkan. Sukma seakan-akan meninggalkan raganya, beberapa puluh orang itu roboh seluruhnya tiada seorang pun yang terkecuali. Segera Tio San berucap, Ting Hong, matamu kan tidak buta seperti cukongmu, kenapa tidak kau ceritakan kepadanya apa yang kau lihat? Wajah Ting Hong tampak pucat lesi seperti mayat, bibirnya tampak gemetar, mana sanggup bicara lagi? Tio San menghela nafas gegetun, katanya, Matt, tidak melihat, hati tidak susah. Terkadang orang buta memang lebih tentram daripada orang melek, sebab itulah di dunia ini ada sementara orang yang suka menjadi orang melek buta daripada melihat terlalu banyak, tukas Sohti Hoa. Tidak dapat melihat tidak berarti tidak tahu, kata Goan Sui Hun tiba-tiba. Apa artinya ucapanmu ini tanya Tio Sen? Paling tidak apa yang ku tahu pasti lebih banyak daripada kalian, oh oh, apa betul ujar Tio Sen? Segera Oh Ti Hoa menyela. Tapi aakah kau tahu kemana perginya beberapa puluhan anak buahmu itu mereka tidak pergi kemana-mana, jawab Goan Sui Hoon. Jika demikian, mengapa sekarang suara mereka sama sekali tidak terdengar tanya Oh Ti Hoa. Sebab Hiatsu mereka tertutup dan roboh semuanya. Oh Te jadi melenggong sendirilah melototi pula pemuda itu, sungguh ia ya ingin periksa mati orang untuk membuktikan sebenarnya pemuda itu buta atau tidak. Sudah tentu Goan Sui Hun adalah orang buta, hal ini tidak perlu disangsikan lagi. Segera terdengar ia berkata pula, dan kalian mengaku dapat melihat tapi kalian ternyata tidak tahu siapa yang menutup hiatsu mereka kembali oh tihoa melenggong sebab ia memang benar-benar tidak tahu. Di tengah lingkaran api yang berkobar itu, beberapa puluh orang itu sama tergeletak seperti terkena ilmu sihir saja mendadak semuanya seperti orang gila dan saling menutup, makanya semuanya roboh terkapar tanpa kecuali. Tapi mana bisa terjadi peristiwa aneh begini? Sekian lama Oh Ti Hoa melenggong akhirnya ia bertanya. Kau tahu siapa yang menutup mereka Goan Sui Hun tertawa, jawabnya. Sudah tentu ku tahu orang yang menutup hiat mereka itu ialah orang yang menyalakan apinya. Memangnya siapa pula yang menyalakan api? Padahal waktu api menyala semua orang dapat melihat dengan jelas. Ketika orang-orang berseragam hitam itu roboh satu persatu semua orang juga menyaksikan dengan jelas. Sudah tentu api tak dapat menyala sendiri tanpa sebab. Dengan sendirinya pula orang-orang itu takkan roboh begitu saja tanpa sebab. Setiap orang tahu pasti ada seorang yang menyalakan api lalu merobohkan orang-orang berseragam hitam itu. Akan tetapi siapapun tidak melihat orangnya. Apakah mungkin orang itu bisa menghilang dan tidak kelihatan? Tanpa sadar Oh Ti meraba hidung ia merasa hidungnya rada basah, entah ingus atau keringat pada tangannya. Terkadang ada hal-hal yang tak dapat dilihat ruang melek, apa yang terjadi ini adalah satu di antaranya, dengan hambar Goan Sui Hun berucap pula. Memangnya masih, masih ada hal-hal lagi tanya Oh Tihua. Saat ini aku masih ada di sini, masih menunggu di sini, kata Goan Sui Apakah kalian tahu apa yang ku tunggu sialan, setan yang tahu apa yang kau tunggu gerut tuh oh ti hoa. Apakah kau tahu sebab apa api bisa berkobar dengan hebatnya tanya Goan Sui pula. Oh ti hoa diam saja, ia tidak sanggup menjawabnya. Api memang menyala dalam waktu sekejap, benar-benar seperti kejadian ajaib. Setelah tercengang sejenak akhirnya Oh Ti Hoa bertanya pula, kau sendiri tahu dengan tenang Goan Sui Hun menjawab, kan sudah ku katakan tadi tak dapat melihat tak berarti tidak tahu segalanya, cuma saja, tiba-tiba ia tertawa, lalu melanjutkan, cuma kalau ku katakan barang apa yang memikin api berkobar sehebat itu, bisa jadi kau akan merasa sayang, merasa sayang tukas Oh Ti mendadak ia menjadi paham dan berseru. Himak arak. Arak yang keras betul, memang arak bahkan arak simpanan lama, arak kualitas tinggi, ujar Goan Sui Hun dengan tertawa. Wah kedengarannya memang harus disayangkan, kata Oh A dengan gegetun. Kau tahu, selamanya tidak pernah ku tetamuku dengan arak murahan, tutur Goan Sui Hun. Tapi arak bagus yang tulen biasanya sukar dibeli. Apalagi? secepat-cepatnya arak diminum juga takkan lebih cepat kalau arak dibakar. Oh, jadi maksudmu sedang menunggu arak terbakar habis tanya Oh Hoa dengan rada cemas. Kembali kau menebak dengan jitu, jawab Goan Sui Hun dengan tertawa. Di sini kecuali arak jelas tiada benda lain yang dapat terbakar. Dan mulai sekarang aku takkan membawa lagi arak yang dapat terbakar, sekonyong-konyong Cho Liu yang menghela napas, katanya mungkin tidak seharusnya aku mendengar ucapanmu. Tadi aku pun tidak seharusnya mendengarkan perkataanmu. Kalau tidak, masakah orang sempat menyalakan api di depanku setelah tertawa? Goan Sui Hun menyambung pula, dan kalau aku sudah tertipu sekali olehmu, apa alangannya kalau kau pun tertipu satu kali olehku benar juga, nyala api sudah mulai mereda. Mendadak Oh Ti Hoa membentak. Apapun juga, jelas kau takkan mampu lolos lagi. Hayo kepung dia beramai di tengah suara bentakannya itu sering tak beberapa orang lantas menubruk maju. Tapi pada saat itu juga lengan jubah Goan Sui Hun yang komprang lantas mengebas sehingga menimbulkan angin puyuh, berbareng Goan Sui Hun sendiri seakan terbang tergulung angin puyuh itu. Seketika, pemuda itu berubah seperti seekor kelelawar raksasa dan melayang lewat di atas api. Lalu, api yang berkobar di tingkat kedua itu lantas padam seketika. Namun, tubuh goan Sui Hun masih tetap terbang berputar, kedua lengan jubahnya mirip duka sayap. Angin yang dicangkitkan kedua sayap itu telah memadamkan api. Begitulah keadaan menjadi gelap gulita kembali kegelapan yang membuat orang cemas dan putus asa. Suara angin yang menderu-deru, masih terus berputar, kini sudah berada di tingkat paling bawah. Oh Tihoa juga sudah menyusul sampai di tingkat bawah sejak tadi ia terus mengikuti suara angin itu, sebab kemana suara angin itu tiba, ia yakin ke situ pula Goan Sui Hun berada. Di belakangnya terdengar juga suara berkibarnya kain baju jelas beberapa orang juga mengikut di belakangnya. Maklum, orang yang mendapat kehormatan diundang ke Pian Ho Chu tentu saja tokoh pilihan dan memiliki ginkang yang tidak lemah. Terdengar suara tering sekali habis itu suara deru angin berhenti mendadak. Serentak semua orang menubruk ke sana. Tapi mendadak terdengar pula suara jerit kaget beberapa orang. Apa kali mereka diserang dan dirobohkan oleh Goan Sui Hun? Biarpun Goan Sui Hun memiliki kungfu maha tinggi, rasanya tidak mungkin sekaligus dapat melawan jago-jago silat sebanyak itu apalagi merobohkannya hendak lari kemana kau terdengar roh ThoA membentak dengan bengis dalam kegelapan lantas terdengar orang berteriak ini dia sudah kutangkap dia sudah kutangkap suara jeritan bentakan dan teriakan girang itu hampir bergema serentak pada saat yang sama siapapun tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi tidak tahu siapa yang dirobohkan dan entah siapa pula berhasil menangkap Goan Sui Hun. Pada saat itulah terlihat pula setitik cahaya api. Meski cuma setitik cahaya berkelip-kelip seperti bintang tapi berada di tengah kegelapan yang membuat orang putus asa, titik cahaya ini tiada ubahnya seperti pelita mercusuar di tengah samudera raya. Samar-samar kelihatan likuran orang berjubel di pojokan situ, ada yang sedang meraba kepala, ada yang lagi memijat bahu sendiri. Agaknya banyak yang kepalanya benjut dan bahu sakit lantaran menubruk dinding dalam kegelapan. Rupanya orang-orang inilah yang menjerit kaget tadi. Selain itu ada lagi beberapa orang yang sedang saling bertot mencengkeram, memiting dengan rasa girang, tapi begitu setitik cahaya api menyala rasa gembira mereka menjadi buyar, semuanya menyengir serba kikuk. Kiranya mereka sama mengira dirinya sudah berhasil membekuk gol An Sui Hun, tak taunya yang terpegang olehnya justru teman sendiri. Hakikatnya, gol An Sui Hun tidak berada di situ, bahkan bayangannya tidak kelihatan. Hanya di dinding batu kelihatan menancap seekor kelelawar, bukan kelelawar hidup, melainkan kelelawar besi. Yang mereka uber tadi ternyata seekor kelelawar besi. Rupanya angin yang ditimbulkan sambaran kelelawar besi itu telah memancing semua orang ke situ. Lalu kemana perginya Goan Sui Hun? Seketika semua orang melenggong. Setelah terkesima sejenak barulah mereka berpaling untuk memandang titik sinar tadi. Sinar api itu berada di tangan Cho Liu Hiang. Tangannya yang lain mencengkeram pergelangan tangan Ting Hong, dia masih berdiri tenang di situ, tanpa bergerak sama sekali. Oh Te terus memburu ke sana sambil berteriak, di mana Goan Sui Hun? Kenapa tidak kau kejar dia Choh Ju yang menghela napas, Katanya, jika kalian tetap tinggal di sini, mungkin aku akan dapat mengejarnya, akan tetapi, meski dia tidak menghabiskan ucapannya namun ucapannya sudah cukup dipahami orang. Dalam kegelapan tadi, di mana-mana hanya suara angin belaka, Angin yang dicangkitkan berkibarnya kain baju orang yang berlari, dan suara angin demikian hampir sama. Jadi dalam kegelapan, setiap orang ada kemungkinan ialah Goan Sui Hun. Choh Liu yang harus mengejar yang mana jika dalam kegelapan seperti ada berpuluh Goan Sui Hun yang sedang berlari? Makin melengaklah Oh Tihoa, tanyanya kemudian, Mengapa mengapa tadi tidak kau nyalakan geretan api ini rupanya geretan api ini adalah milik kau cuti engkau cuti yang memberikannya kepada Ohtihoa dan dari Ohtihoa diberikan kepada Choh Liuhiang tapi Choh Liu yang lantas menjawab geretan ini tadi tidak berada padaku kan jelas-jelas ku berikan padamu mana bisa tidak berada padamu ujar Hoa. Oh benda satu-satunya yang dapat menyalakan api adalah geretan ini tapi orang yang menyalakan api bukanlah diriku, kata Choh Liu Hiang. Kembali Oh Ti Hoa ucapnya, masa, masa geretan tadi berada di tangan orang yang menyalakan api itu ya, memang begitulah, jawab Choh Liu Hiang. Keruan Oh Ti tambah heran katanya, aneh, lalu kira bagaimana geretan ini bisa kembali padamu? Di mana orang yang menyalakan api tadi? Jangan-jangan kau tahu siapa dia sekaligus dia mengajukan beberapa pertanyaan. Belum lagi Choh Liu yang menjawab, sekonyong-konyong terdengar pula suara perlahan seseorang. Cepat Oh Ti Hoa menoleh, dilihatnya salah seorang berseragam hitam yang roboh tadi kini sedang merangkak bangun perlahan, lalu berjalan ke arah sini dengan langkah enteng dan lambat. Meski baju yang dipakainya juga seragam hitam, mukanya memakai kain hitam, bahkan matanya juga tertutup. Akan tetapi setiap orang dapat melihat orang ini adalah seorang perempuan. Betapapun garis tubuh seorang perempuan memang berbeda dengan tubuh seorang lelaki. Garis tubuhnya yang langsing dengan dada yang montok tidak mungkin ditutupi dengan kain apapun. Hi, kiranya kau seru oh tihoa. Ah. Baru sekarang ia menyadari duduk perkaranya. Kiranya orang yang menyalakan api ialah Kim Leng Dan dengan sendirinya yang menutup hiatu orang berseragam hitam pasti juga nona Kim ini. Tapi mengapa Kim Leng bisa mendadak muncul di sini? Sebelum ini dia bersembunyi di mana? Mengapa Choh Liu yang bisa menemukan dia?